Balik lagi di channel Green RP. Seperti biasa, hari ini aku mau nge-review makanan lagi. Makanan apakah itu? Jing 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 jing. Jadi, aku mau nge-review tentang mie yang lagi viral ini. Ini mie dari Indonesia, Bon Cabe. Tuh guys, Bon Cabe-nya, tapi mie-nya tuh beda dari yang biasanya ya. Biasanya kalau mie itu kan kotak, ini tuh panjang. Nah, di sini levelnya itu 15. Kalau kalian nyari, ini ada di online shop, ada banyak yang jual. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih gampang lagi, beli sama temanku. Aku belinya ini sama teman aku. Nanti aku tulis di deskripsinya, kalian tinggal klik. Oke? Nah, sebelumnya tadi tuh aku habis belanja makanan Korea, guys, banyak banget. Di sini aku habis belanja kimchi. Ini makanan dari Korea. Ada lagi neoguri. Ada dua. Jadi masing-masing aku beli dua. Nah, ini bagus banget packagingnya. Aku suka banget. Ini rumput laut ya guys. Rumput laut. Tadi aku beli itu sebenarnya isinya 4, tapi udah dimakan satu. Jadi tinggal 3. Banyak banget sumpah. Nah, satu lagi ada yang lagi viral, tteokbokki. Tteokbokki ini di sana tuh banyak banget jualannya. Kalian nggak usah repot-repot nungguin lagi kalau misalnya beli di online shop. Di sana banyak banget sumpah. Ada lagi minuman. Nah, ini minuman dari Korea kan. Kalian tahu lah pasti kalau sering nonton film-film Korea. Ini tuh ada rasanya strawberry sama guava, kayak jambu biji gitu. Tuh, tenang aja, ini nggak ada alkoholnya. Ini tuh kayak soft drink gitu loh. Ada lagi satu lagi guys, teh pucuk. Ini teh pucuk, ini aku beli di Ucok ya guys. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu rasanya ini tuh kayak gimana sih, apalagi ini kalian pasti belum pernah cobain yang ini ya. Ini juga. Nah, kalian harus tetap nonton video-video aku nanti selanjutnya. Karena hari ini aku hanya review tentang Bon Cabe aja. Besok-besok video aku bakal nge-review tentang makanan ini. Tenang aja, kalau misalnya aku bilang ini enak, pasti aku bilang enak. Kalau enggak, ya aku bilang enggak enak. Oke, sebelum kita mulai review Bon Cabe-nya, kita masak dulu. Sudah jadi hasilnya nih kayak gini. Jadi ini aku tambahin telur puyuh sama kerupuk. Nah, tadi itu bumbunya ada dua, cuman ada yang warna hitam sama kayak bubuk cabe gitu, dan ternyata mie-nya itu udah ada kayak cabenya gitu loh guys. Nah, nanti tadi kan kalian udah lihat ya cara masaknya, sama aja sebenarnya kayak masak-masak mie biasanya. Penasaran banget. Oh ya, sebelum aku mau makan ini, aku pengen kasih tahu. Jadi ini aku pengen buka pakai rumput laut ini. Kita cobain pakai rumput laut. Hmm.
lurusin dulu satu. Cobain dan minumnya sekarang kita cobain ya. Strawberry. Nih, aku bikin es batunya dulu. Soalnya ini tuh lebih enak kalau dingin. Ini gak dingin, guys. Ternyata kayak gini berubah kalau dingin warnanya. Ya kan? Agak beda gitu. Tanpa lama-lama, langsung aja kita coba dulu dari mie. Jangan lupa baca bismillah dan baca doa. Ini dulu deh, penasaran. Dia tuh tipis banget loh. Rumput lautnya tipis banget dan bumbunya enak. Beda rumput lautnya, coba deh kalian beli deh. Nanti kalian bisa ngerasain sendiri. Dari mie-nya tuh tipis-tipis ya. Tuh kurus-kurus tipis. Kurus-kurus kayak badan gue. Langsung aja. Bismillah. Sumpah demi apapun ini pedes banget. Level 15 ternyata. Cobain deh, tapi enak. Pedes banget sumpah. Satu doang aja udah keringetan sumpah. Demi apapun gue gak bohong, ini keringetan. Mie-nya tuh kayak kering gitu loh. Enak. Tapi pedes banget, sekali aja udah pedes. Langsung kayak kotak tuh jus. Kayak gitu gimana sih ngomongnya, susah. Kita cobain ya. Strawberry banget rasanya. Enak. Kayak soft drink gitu. Lanjut guys. Kayak kerupuk kayak biar pedasnya agak sedikit berkurang. Mie sih tadi dikit terus kayak sombong gitu. Ah elah ini mah gampang lah ngabisinnya. Ternyata dikit-dikit. Ini sih pedes tingkat level dewa, dewa, dewa deh. Tadi mau gaya mau pakai kayak bubuk bon cabe lagi dituang gitu.
Tapi kayak gak terima kasih. Ini aja udah pedes. Kelihatan gak sih di kamera keringet gue? Panas ini ngebunuh. Oke guys, ketunda. Ngambil tisu dulu. Terus banget. Berantakan pasti kerudung gue berantakan. Gue tau orangnya kalau udah makan pedes pasti berantakan sesuai. Emang udah berantakan sih. Yang penting hidupnya aja gak berantakan. Aduh, sumpah. Sini tuh kayak panas, lidahnya panas gitu loh. Mie menurut gue gak ada akhlaknya, sumpah. Kalian langsung beli aja sama temen gue ya, nanti ada kok di deskripsinya, tinggal diklik. Instagramnya gue kasih tau. Gue gak mau makan bumbunya, ini bumbunya bikin pedes. Kelihatan gak sih? Kayak basah gitu. Rangin dulu pedesnya pakai kerupuk. Biasanya gue kalau makan mie tuh kayak bumbunya di pinggirannya gak ada ya, karena bumbunya gak ada akhlak ya, jadi gue gak pakai, gak gue habisin sampai bersih. Masih ada rumput laut guys. Rumput lautnya enak. Bumbunya gak kelihatan banyak. Di tangan tuh gak kayak res-res gitu, enggak. Terus tipis. Tuh, dia lebih kerasa rumput lautnya daripada bumbunya. Menurut gue sih nih, enakan ini.
Oh iya, belum ngasih tahu ya. Jadi semua itu yang tadi gue kasih tahu di video awal, itu kan ada kayak semuanya lah makanan Korea, mie-mie kayak gitu. Jadi itu tuh belinya di ada supermarket di daerah Cipodo, namanya GS Supermarket. Di situ banyak banget makanan Korea, banyak banget pokoknya. Kalau kalian mau nyari makanan Korea, di situ ada semua. Kalian ke situ aja, ada di daerah Cipodo. Nanti gue kasih tahu ya gambarnya, nanti di sebelah sini ada gambarnya nih. Oke, nanti tinggal cek aja. Enak, rumput laut ya. Tapi masih pedes di sini. Lidahnya kayak kebakar. Nah, sekarang minumannya. Tadi belum fokus buat nge-review minumannya karena udah kepedesan duluan. Jadi botolnya itu benar-benar dari kaca. Kalian harus hati-hati. Tuh. Ini gak ada alkohol ya. Ini kayak soft drink gitu. Jelas ya. Enak. Strawberry berasa. Hari ini nyobainnya strawberry dulu. Mungkin di next video cobain yang warna hijau tadi guavanya. Di sambil makan-makanan yang lain lah pokoknya. Selesai makan bun cabenya tadi, sumpah. Nih, panjang. Dia cuma ada 105 gram doang. Sedikit tapi pedesnya gak mau tak, sumpah. Pedes banget. Buat kalian yang lebih mau kayak pedes lagi, bisa pakai bon cabenya yang level berapapun. Level 15 guys. Yes. Minumannya kita minum dulu sebentar. Oke. Selesai udah reviewnya dari bon cabe ini. Next, di video selanjutnya aku mau nge-review makanan apa lagi ya. Tolong kalian kasih ide ya. Jangan lupa untuk komen, like, sama subscribe video aku. Terima kasih.